Angkatan Udara Amerika Serikat, AS, mengirim lebih dari 2 lusin pesawat tempur siluman F-22 Raptor ke kawasan Pasifik, yang dinilai para analis sebagai pesan yang kuat terhadap China. Pacific Air Forces di Hawaii minggu ini mengumumkan, sekitar 25 F-22 Raptor dari Hawaii Air National Guard dan dari pangkalan gabungan Elmendorf Richardson, Alaska, akan dikerahkan bulan ini ke Pulau Guam dan Tinian untuk operasi Pacific Iron 2021. Kami tidak pernah memiliki Raptor sebanyak ini dikerahkan bersama di wilayah operasi Angkatan Udara Pasifik. Jenderal Ken Wilsbach, Komandan Angkatan Udara Pasifik, mengatakan kepada CNN seperti dikutip Jumat tanggal 16 Juli. F-22 adalah jet tempur generasi kelima, pesawat tempur paling canggih di dunia, menggabungkan teknologi siluman dan menghubungkan sistem sensor onboard dengan sistem informasi offboard, untuk memberikan pilot mereka pandangan rinci tentang ruang pertempuran. F-35 Lightning IIAS adalah contoh lain. Mengerahkan jet tempur F-22 dalam jumlah besar bersamaan untuk latihan, mengirimkan pesan langsung ke China pada saat hubungan tegang di atas titik api Pasifik seperti Taiwan dan Laut China Selatan, kata Carlos Kuster, analis pertahanan yang berbasis di Hawaii dan mantan direktur operasi pada Pusat Intelijen Gabungan Komando Pasifik AS. Pengerahan F-22 normal terdiri dari 6 hingga 12 pesawat. Angkatan Udara Pasifik menunjukkan bahwa mereka dapat mengerahkan sebanyak itu atau lebih jet tempur generasi kelima ke teater pertempuran dalam waktu singkat daripada yang dimiliki China saat ini di seluruh inventarisnya, urai Kuster. Angkatan Udara China memiliki sekitar 20 hingga 24 pesawat tempur generasi kelima yang beroperasi, kata Kuster, tetapi dia mencatat kemampuan Beijing meningkat dengan cepat. Sementara, Angkatan Udara AS memiliki sekitar 180 F-22 dalam armadanya, meskipun hanya sekitar setengahnya yang mampu menjalankan misi pada waktu bersamaan, karena persyaratan pemeliharaan menurut statistik Angkatan Udara. Jadi, AS akan mengirimkan sekitar 25% misi F-22 ke latihan Pacific Iron. Karena kemampuannya untuk menghindari deteksi radar, F-22 diharapkan menjadi salah satu senjata pertama yang digunakan dalam konflik apapun, yang bertugas menghancurkan pertahanan udara musuh di antara misi lainnya. AS secara aktif mempraktikkan pengerahan yang akan dilakukan jika ada krisis besar atau perang. AS menanggapi China dengan sangat serius dan sedang mengembangkan postur kekuatannya dan melatih pasukannya untuk dapat dengan cepat pindah ke posisinya, papar Peter Layton, mantan perwira Angkatan Udara Australia yang sekarang menjadi analis di Griffith Asia Institute. Untuk operasi Pacific Iron, 10 pesawat tempur F-15 Strike Eagle dari pangkalan Angkatan Udara Mountain Home di Idaho dan 2 pesawat angkut C-130J Hercules dari pangkalan udara Yokota di Jepang akan bergabung dengan F-22 untuk mengisi armada udara. Angkatan Udara menyebut operasi Agile Combat Employment, juga disebut sebagai operasi penyebaran tempur, menurut pernyataan dari Angkatan Udara Pasifik. Latihan itu untuk mendukung Strategi Pertahanan Nasional 2018, yang menyerukan militer untuk menjadi kekuatan yang lebih mematikan, adaptif, dan tangguh, kata pernyataan itu. Agile Combat Employment dirancang untuk menyebarkan pesawat tempur AS dan aset perang lainnya di antara lapangan udara di seluruh wilayah, untuk meningkatkan kemampuan bertahan mereka dari serangan rudal musuh. Misalnya, sebagian besar kekuatan udara tempur AS di Pasifik Barat terkonsentrasi pada instalasi militer besar seperti pangkalan udara Kadena di Okinawa atau pangkalan angkatan udara Andersen di Guam. Serangan di pangkalan-pangkalan itu dapat melumpuhkan kemampuan militer AS untuk membalas musuh jika terlalu banyak kekuatan udara AS terkonsentrasi di sana.